Pemirsa, seekor orangutan jantan berusia 25 tahun yang masuk ke pemukiman warga berhasil dievakuasi. Setelah dibius, si orangutan turun perlahan dari pohon yang dipanjatnya dan masuk ke jaring petugas. Setelah sempat lepas saat akan ditangkap warga Gunung Pure, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akhirnya orangutan jantan yang masuk ke perkampungan berhasil dievakuasi petugas gabungan. Primata cerdas bernama Latin Pongo pygmaeus ini akhirnya dibius untuk memudahkan evakuasi. Hasilnya, satwa langka ini mulai kehilangan kesadaran tapi masih bisa berpegangan pada batang pohon. Ia akhirnya turun dari ketinggian dengan sendirinya dan masuk ke jaring yang dipasang para relawan di bawah pohon. Koordinasi dengan pusat, orangutan tersebut akhirnya dilepas liarkan di hutan lindung area Gunung Lumbang. Setelah beberapa saat, orangutan jantan berusia 25 tahun ini akhirnya diamankan dalam kandang transit dan ditempatkan di kantor Polsek Gunung Pure untuk menjalani pengecekan kesehatan oleh tim medis BKSDA dan Yayasan BOS Palangkaraya. Hasilnya, ia dinyatakan sehat dan makan dengan lahap. Nantinya, ia akan dilepasliarkan di hutan lindung areal Gunung Lumut dan diangkut dengan transportasi darat dan sungai sejauh 40 km. Syamsuddin Nur, Barito Utara, Kalimantan Tengah.